Surat bos grup Jarum Robert Budi Hartono kepada Presiden Jokowi adalah surat keprihatinan warga negara terhadap pandemi yang terjadi di Indonesia. Budi Hartono menunjuk alasan Anies tidak tepat. Menurut Budi, ada tidaknya PSBB itu tidak akan berpengaruh jika sanksi bagi pelanggarnya tidak tegas dilakukan. Menurut Budi, PSBB yang pernah diberlakukan terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi COVID-19 di Jakarta. Mentalitas bangsa ini memang tengah diuji dengan musibah corona, yaitu mentalitas bagaimana untuk bersama-sama menghadapi bencana dan kesadaran untuk ikut menumpasnya. Juga mentalitas pemimpin dan tokoh masyarakat tidak mengambil kesempatan menghantam salah satu pihak dengan membawa-bawa masalah corona, termasuk mendiskreditkan presiden. Opini berjudul menyimak surat bos Jarum untuk Presiden Jokowi ini bisa Anda baca selengkapnya di Tagar.